Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak semuanya. Ya, kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran matematika pada pagi hari yang cerah ini. Di pagi hari ini, bapak mengharapkan kalian semua dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan baik, dan bapak mengapresiasi kalian. Yang masih tetap semangat hingga pembelajaran hari ini, anak-anak. Uh, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya agar kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan lancar, materi belajar dapat kalian tangkap, dapat kalian pahami. Baiklah berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai anak-anak uh, sebelumnya bapak ingin mengingatkan bahwa minggu depan kalian akan menghadapi penilaian tengah semester atau ulangan tengah semester di semester genap ini nah. Untuk matematika seperti yang Bapak sampaikan waktu yang lalu bahwa ada dua topik yang akan Bapak ujikan. Yang pertama tentang teorema Pitagoras, yang kedua bangun ruang sisi datar yang kalian lihat di layar ini. Ini merupakan pertemuan yang ketujuh. Jadi materi untuk bangun ruang sisi datar itu sejak pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh ini. Ya, agar kalian berhasil di dalam mengikuti PTS nanti, maka kalian perlu mempersiapkan diri dengan baik. Ya. Belajarlah, pelajari seluruh materi yang telah Bapak Ibu sampaikan dengan baik. Ya. Insya Allah, jika persiapan kalian baik, kalian akan bisa menjawab seluruh pertanyaan yang ada di dalam PTS nanti untuk mata pelajaran matematika. Baiklah, pagi hari ini kita akan menyambung pelajaran yang lalu, yang mana kita telah membahas belajar tentang luas permukaan dan volume, baik itu untuk kubus, balok, prisma, dan limas. Nah pada pagi hari ini tujuan pelajaran kita itu khusus untuk membahas bagaimanakah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Jadi sifatnya ini adalah menyelesaikan masalah terapan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Kalau kemarin waktu-waktu yang lalu kita menghitung volume, menghitung luas, ya itu hanya untuk bangun ruang tanpa ada konteks dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Bapak langsung saja memulai dengan soal yang pertama. Ya, kalian bisa menyiapkan alat tulis, pensil, ya, kertas untuk bisa terlibat di dalam pembelajaran pagi hari ini. Soal yang pertama ini diajukan masalah seperti ini. Seorang tukang las Mendapat pesanan membuat dua buah kerangka balok. Kerangka balok yang terbuat dari batang besi. Kerangka balok ini mempunyai panjang 30 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 10 cm. Pertanyaannya adalah, berapa panjang minimal batang besi yang ia perlukan? Nah, seperti itu. Kalian bisa membayangkan kerangka balok itu seperti apa, ya. Nah, mungkin gambar ini bisa membantu kalian. Kerangka balok ABCD EFGH ya. di mana rusuk-rusuk yang warna hitam ini, garis-garis warna hitam ini ini terbuat dari batang besi, ya. Terbuat dari batang besi. Ini panjangnya 30 cm, lebar 12 cm dan tinggi 10 cm. Akan dibuat dua kerangka balok dengan ukuran seperti gambar ini. ya. Yang ditanyakan adalah panjang minimal batang besi. Batang besi ini yang menjadi bahan utama pembuatan kerangka balok. Jadi ini tidak menghitung luas, ini juga tidak menghitung volume, tetapi panjang besi ini. Ya. Nah, coba perhatikan sebelum kita lanjutkan. Ada berapa rusuk di dalam balok ini? Ya, karena batang besi ini yang akan membentuk rusuk, maka kita harus tahu ada berapa banyak rusuk pada kerangka balok ini. Betul ya, ada 12. Ada 12 ada rusuk yang mempunyai panjang 30 seperti AB ini. Nah, pertanyaannya ada berapa banyak rusuk dengan panjang 30 cm? Ada berapa buah rusuk yang mempunyai panjang 30 cm? Juga ada berapa banyak rusuk yang panjangnya 12 cm dan juga ada berapa banyak rusuk yang panjangnya 10 cm. Baik, coba kita lihat pembahasannya. Kalau kalian menduga ya, bahwa yang mempunyai panjang 30 cm itu sebanyak 4. 1 2 3 4. Maka jawaban kalian benar. Yang berukuran 12 cm juga 4. 1 2 3 4. Betul. Yang mempunyai ukuran 10 cm juga ada 4. 1 2 3 4. Yaitu rusuk tegak ini yang panjangnya 10 cm. Jadi panjang batang besi sebuah kerangka balok itu dapat dihitung dengan cara karena panjangnya 30 cm ini sebanyak 4 lebarnya juga ada 4 tingginya 4 maka total panjang keseluruhan batang besi adalah panjang dikali 4 lebar dikali 4 tinggi dikali 4 ya dalam simbol dituliskan 4P ini artinya 4 dikali ukuran panjang ditambah 4L, 4L itu artinya 4 dikali lebarnya, 4T artinya 4 kali tinggi balok. Baik sekarang kita ganti simbol P, L, dan T ini. 4P menjadi 4 kali 30 karena P-nya 30, 4L menjadi 4 kali 12 karena lebarnya 12.

adalah panjang batang besi untuk membuat sebuah kerangka balok. 208 cm ini kurang lebih ya 2 meter lebih lah ya 2 meter lebih. Tapi kita ingat bahwa dalam cerita ini si tukang las tidak membuat hanya satu tetapi dua buah kerangka. Maka panjang batang besi untuk membuat dua buah kerangka balok adalah dua dikali 208 cm ya dikalikan dua karena ada dua kerangka balok ya. diperoleh 416 cm jadi ini 4 meter lebih gitu ya 416 cm atau ya 4,16 meter kalau misalnya dijadikan meter baik seperti ini, soal yang pertama bisa dipahami dengan baik, anak-anak. Ya, oke, okay. Bapak lanjutkan di soal kedua. Nah, nanti di dalam soal PTS itu akan juga ada ya, masalah-masalah atau cerita seperti ini. Ini masalah keseharian kita. Oke, okay. soal nomor dua. Ya. Diketahui dua kotak kado. Kado itu bingkisan ya, misalnya untuk bingkisan saudaramu yang kitanan atau orang menikah itu kan ada kado. Kado itu biasanya dibungkus dengan kotak kardus gitu kan. Nah, dua kotak kado ini masing-masing berbentuk kubus dan balok. Panjang rusuk kotak kado yang berbentuk kubus 20 cm. Ini untuk yang berbentuk kubus. Sedangkan kotak kado yang berbentuk balok itu mempunyai ukuran panjang 30 cm, lebar 40 cm, tinggi 15 cm. Jadi kalau balok ukurannya ditulis 30 cm kali 40 cm kali 15 cm, ini artinya panjangnya 30 cm. Lebarnya 40 cm dan tingginya 15 cm. Kalian diminta untuk menghitung perbandingan volume kedua kotak kado tersebut. Nah, ini yang paling penting adalah kalian harus mengerti, ya, harus tahu bagaimanakah menghitung volume kubus dan juga bagaimana menghitung volume balok karena objek yang dibicarakan itu berbentuk kubus juga balok. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memahami prinsip dari perbandingan ini. Apa itu perbandingan kan gitu ya? Baik. Kalian punya bayangan bagaimana menyelesaikan soal ini? Ada sebagian siswa yang berpikiran bahwa dia akan menyelesaikan dengan cara pertama menghitung volume kubus. Dihitung begitu sampai akhir, kemudian juga menghitung balok panjang kali lebar kali tinggi, diperoleh bilangannya. Setelah diperoleh volume kubus dan volume balok, baru dibandingkan. Dibandingkan kemudian pecahannya disederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana. Cara seperti itu, strategi seperti itu dibenarkan, ya. Tetapi ini, Bapak mencoba menggunakan cara lain, nah, seperti ini: volume kubus dan volume balok kita bandingkan sebagai pecahan volume kubus per volume balok. Nah, ini angkanya langsung keluar semua, ya. Volume kubus ditulis sebagai sisi kali sisi kali sisi atau 20 kali 20 kali 20. Volume balok panjang kali lebar kali tinggi, ya. Jadi untuk volume kubus 20 kali 20 kali 20, volume balok 30 kali 40 kali 15. Kemudian bilangan yang ada pada posisi pembilang dan penyebut ini Bapak pasangkan 20 per 30 itu sendiri dikali dengan 20 per 40 ini dan juga 20 per 15. Kemudian dilakukan penyederhanaan. 20 per 30 masing-masing dibagi 10 menjadi 2 per 3. 20 per 40 masing-masing dibagi 20 menjadi 1 per 2. Dan 20 per 15 masing-masing dibagi 5 menjadi 4 per 3. Baru kemudian ini dikalikan. Seluruh bilangan di pembilang ini dikalikan. 2 kali 1 kali 4, 8. 3 kali 2 kali 3, 18. Disederhanakan menjadi 4 per 9. Nah, ini adalah bentuk perbandingan yang paling sederhana dari volume kubus dibandingkan volume balok. Nah, mungkin di antara kalian ada yang menghitung begini. 20 kali 20 kali 20 8000 begitu ya. 30 kali 40 kali 15. Begitu ya. Diperoleh bilangan itu ya 1800 gitu. Itu juga boleh, tetapi diperoleh bilangan yang besar dan untuk menyederhanakannya tentu ya melalui pembagian nanti juga akan diperoleh hasil akhir yang sama yaitu 4 banding 9. Nah, ini hanyalah salah satu cara ya. Kalian tidak harus mengikuti yang Bapak tampilkan ini ya. Kalian boleh menggunakan cara yang lain. Sepanjang benar, masuk akal ya, benar juga. Baik, ini adalah soal yang kedua. Nah, semoga kalian paham dengan pembahasan yang Bapak tampilkan ini. Maka kita akhiri soal ini dengan menarik kesimpulan ya bahwa perbandingan volume kotak kado berbentuk kubus dan balok adalah 4 banding 9. Itu ya. Baik. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chatting ya. Bapak lanjutkan dengan soal ketiga. Nah, ini seorang pengrajin ya membuat bangun ruang berbahan kaca dengan bentuk dan ukuran seperti gambar di bawah ini. Jadi bangun ruang ini ini terbentuk dari gabungan kubus yang ada di bawah, kemudian limas yang ada di atas. Ini ya, mirip-mirip rumah. Ini terbuat dari kaca. Jadi di dalamnya ini ruangannya kosong. Ruangannya kosong. Nah, yang ditanyakan adalah berapa luas kaca yang diperlukan untuk membuat bangun ruang ini. Ya. Bagian kubus ini dan tinggi bangun ini secara keseluruhan adalah 22 cm. Baik, kita bicara tentang luas. Kita tidak bicara tentang volume, tetapi luas kaca. Kalau luas kaca, maka kita bicara dengan permukaan bangun ruang. Permukaan itu berarti dinding-dinding pembatas bangun ruang ini. Coba cermati gambar ini. Bentuk-bentuk apa saja kah yang menjadi sisi dari bangun ruang ini? Ya, betul. Bagian bawah ini ini terbentuk oleh sisi yang berbentuk persegi. Persegi, ya. Nah, Bapak lanjutkan pertanyaan. Ada berapa persegi? Ya, berapa? Nah, banyak persegi yang terbentuk yang diperlukan di sini hanya lima bukan enam mungkin kalian berpikir lo kubus itu kan enam buah pak sisinya memang betul enam buah kalau itu kubus ya tetapi pada bangun ruang ini sisi atas kubus ini tidak ada anak-anak ini kosong ini ya ini kosong ini berada di dalam ruangan jadi sisi kubus yang ada pada sisi atas yang Bapak tunjuk ini, ini bukan merupakan permukaan dari bangun ruang ini. ya Karena dia berada di dalam. Yang menjadi permukaan hanya lima. Ini alasnya satu, kemudian sisi tegaknya ada empat. Jadi ada lima sisi berbentuk persegi. Ya, yang pertama. Kemudian Selain persegi, bentuk apakah yang kalian jumpai selain persegi pada bangun ruang ini? Ya, benar. Bangun ruang sisi bagian atas ini adalah segitiga. Ini kan seperti atap rumah ya, segitiga. Pertanyaan Bapak adalah ada berapa segitiga yang menjadi sisi bangun ruang ini? Ya, benar. Cukup jelas, ini ada empat sisi. Ya, empat sisi yang berbentuk segitiga. Nah, jadi kita disimpulkan bahwa bangun ruang ini dibatasi oleh sisi-sisi yang berbentuk segitiga sebanyak empat buah. Kemudian, yang berbentuk persegi ada lima buah, maka luas kaca yang diperlukan itu sama dengan luas permukaan bangun ruang menjadi sama dengan 4 dikali luas segitiga. Luas segitiganya dicari kemudian dikali 4 karena ada segitiga luas persegi karena yang berbentuk persegi ada 5. Yang menjadi catatan adalah bahwa segitiga ini ukurannya sama, bentuknya sama. Perseginya juga kelimanya bentuknya sama, ukurannya juga sama. Maka cukup nanti kita hitung itu luas segitiga, cukup satu dihitung, dikali empat, luas perseginya cukup satu yang dihitung, dikali lima. Baik, sekarang coba kita akan hitung satu persatu, ya, baik segitiganya maupun persegi. Nah, untuk luas segitiga, perhatikanlah gambar yang ada di samping kanan ini. Gambar seperti ini, pembahasan seperti ini sudah beberapa kali dalam pembicaraan maupun yang disampaikan oleh Ibu Jumia. Rusuk ini kan 10 ya, anak-anak. Nah, untuk mencari luas segitiga luas segitiga ini misalnya, kita kan perlu ukuran alas segitiga alas segitiga itu adalah panjang rusuk kubus ini 10 cm. Dan tinggi segitiga ini yang warna hijau ini ini 13 cm ini diperoleh yang Bapak tunjuk ini warna merah mendatar ini panjangnya 5 cm. Ini berasal dari 10 cm dibagi 2. Ya, ini setengah dari panjang rusuk kubus. Jadi 5 cm. Setengah dari 10 adalah 5 cm. Sedangkan tinggi dari 5 ini 12 cm. Dari mana? Ini tinggi keseluruhan bangun kan 22 cm sedangkan tinggi rusuk kubus 10 jadi 22 dikurang 10 itu 12 12 ini bagian dari tinggi limas nah dari 5 cm 12 cm ini kita peroleh 13 cm tentu kalian sudah hafal triple pitagoras kalau ini 5 12 maka sisi yang ketiga adalah 3 cm. Jadi segitiga ini, segitiga sisi tegak ini mempunyai panjang alas 10, tingginya 13. Sehingga luas segitiga menjadi setengah dikali alas kali tinggi, setengah dikali 10 kali 13. Ya. Setengah kali 10 adalah 5, 5 kali 13, 65. Sedangkan luas persegi yaitu panjang rusuk-rusuk ini dikalikan saja dengan menggunakan rumus S kali S ya atau S pangkat 2 10 kali 10 nilainya adalah 100. Jadi luas sebuah sisi berbentuk segitiga 65 luas sebuah sisi berbentuk persegi 100 cm persegi. Baik, sekarang kita lanjutkan kalau begitu, jika luas segitiga 65, luas persegi 100, maka luas permukaan bangun ruang ini keseluruhannya adalah 4 dikali luas segitiga, 4 dikali 65, ditambah 5 kali luas persegi, atau 5 dikali 100. 4 kali 65, ini untuk luas sisi yang berbentuk persegi, 5 kali 100 untuk luas permukaan yang berbentuk persegi Bapak ulangi lagi. 4 dikali 65 ini adalah ukuran luas permukaan yang berbentuk segitiga yang ada di bagian atas ini. 5 kali 100 adalah luas permukaan yang berbentuk persegi yang ada di bagian bawah ini. 4 kali 65, 260. 5 kali 100, 500 jika dijumlahkan sama dengan 760. Kesimpulannya, luas kaca yang diperlukan untuk membuat bangun ruang adalah 760 cm persegi. Gitu. Oke. Baik ya, nanti untuk lebih memahami nanti ini akan Bapak Ibu bagikan ke kalian bisa dipelajari lebih lanjut. Ya. Itu. Baik, kita masuk ke soal yang terakhir yaitu soal nomor 4. Oke. Baik, baca dengan baik ya soal ini sambil Bapak bacakan. Seorang tukang las mendapat pesanan membuat bak air. Bak air seperti yang ada di kamar mandi kalian itu. Bak air ini terbuat dari plat besi. Ya, terbuat dari lempeng besi gitu bak air tersebut berbentuk kubus tanpa tutup. Nah, tentunya kubus bak air itu ya tanpa tutup, ya tidak ada bak air kok ada penutupnya. Nanti tidak bisa diambil airnya atau tidak bisa diisi air kalau bak air itu tertutup ya, tentu terbuka. Jika ukuran bak air tersebut adalah 100 cm kali 100 cm kali 100 cm, kita diminta untuk menghitung luas plat besi yang diperlukan, diminta dalam satuan meter persegi, kemudian volume air maksimum yang dapat ditampung di dalam bak tersebut, diminta nanti jawabannya dalam satuan liter. Nah, baik, sebelum kita membahas tentang jawaban A, luas plat besi yang diperlukan, kalian harus tahu ada berapa sisi, ada berapa permukaan atau ada berapa dinding ya yang membatasi bak air ini berapa enam atau lima ya yang betul adalah lima ada lima sisi ya bukan enam kalau enam itu jika bak air ini tertutup karena ini tanpa tutup berarti ini kosong lubang ini oleh karena itu hanya ada lima alas itu satu, kemudian sisi tegaknya, dinding-dinding yang tegak ini ada empat. Satu dan empat itu adalah lima. Baik, langsung saja kita hitung bagaimana luas plat besi ini. Karena pembuat soal meminta ukuran akhir nanti adalah bersatuan meter persegi, maka kita perlu mengubah dulu satuan ukuran panjang rusuk kubus ini menjadi meter. Nah panjang rusuk kubus kan 100 cm. 100 cm itu sama dengan 1 meter. Jadi kita menggunakan ukuran panjang rusuk 1 meter. Untuk memudahkan kita di dalam melakukan perhitungan 1 meter, 1 meter, 1 meter. Nah, maka luas permukaan kubus tanpa tutup menjadi 5 dikali S. S ini panjang rusuk, pangkat 2. S pangkat 2 ini adalah luas sebuah sisinya. ya Dikali 5 karena ada 5, 5 sisi ya. Nah, 5 dikali S pangkat 2 ketika S-nya diganti 1 menjadi 5 dikali 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 kan 1. Ya, jadi 5 kali 1, 5. Ya, 5 kali 1, 5. Maka luas permukaan kubus atau luas permukaan bak air ini adalah 5. 5 apa? Yaitu 5 meter persegi. Maka kita simpulkan kalau hitungan ini adalah bicara permukaan kubus. Maka kesimpulannya itu tentang bak air. Kesimpulannya luas plat besi yang diperlukan tukang las untuk membuat bak air tanpa tutup adalah 5 meter persegi. Mungkin ada yang bertanya, Pak apakah boleh saya menghitung itu dengan ukuran 100 cm ini? Boleh ya, boleh-boleh saja ya. Jadi nanti setiap sisi ini Begitu diperoleh dari 100 cm dikali 100 cm. Silakan, boleh ya. Gitu ya, boleh saja. Tetapi nanti hasil akhirnya tetap harus diubah menjadi satuan meter persegi. Tidak boleh cm persegi, karena yang diminta meter persegi. Oke, ya. Cukup mudah. Sekarang kita menuju pembahasan pertanyaan B yaitu volume air maksimum yang dapat ditampung di dalam bak mandi ini. Dan di dalam bak air ya maksud Bapak. Nah yang diminta dalam liter. Maka untuk memudahkan perhitungan sejak awal kita ubah saja ini panjang rusuk ini. Dari cm menjadi desimeter. 100 cm adalah 10 desimeter. Mengapa diubah menjadi desimeter? Karena 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Jadi, Bapak ulang lagi. 1 liter ini, 1 liter itu setara dengan 1 desimeter kubik. Oleh karena itu, lebih mudah kalau sejak awal kita ubah menjadi 10 desimeter. Baik, kita hitung volume kubusnya. Kalau volume kubus ini tidak terpengaruh oleh kubus ini ada tutupnya, tidak ada tutupnya itu sama, ya. Tidak terpengaruh oleh keberadaan tutup ini. Tanpa tutup pun tetap menggunakan rumus S pangkat 3. Sama ketika kubusnya mempunyai tutup, ya. Maka menjadi S pangkat 3 adalah 10 pangkat 3, ya. S-nya 10. 10 pangkat 3 adalah 1000. 10 kali 10 kali 10 1000. Nah kalau begitu karena kubus ini mewakili bak air kesimpulannya volume air maksimum yang dapat ditampung adalah 1000 desimeter kubik atau 1000 liter. Nah. Baiklah anak-anak ya ini empat soal yang Bapak sampaikan di dalam pembahasan pada pagi hari ini. Sekali lagi, Bapak memohon agar kalian dapat mempelajari ini lagi nanti ya melalui file yang Bapak bagikan. Kemudian pelajari juga materi-materi yang telah Ibu Jumia sampaikan, Bapak sampaikan di semester genap ini mulai Pitagoras sampai materi ini yang terakhir. Inilah materi untuk ulangan tengah semester. Bagi temanmu yang hari ini tidak hadir, ya, itu mohon diingatkan juga agar mereka juga bisa mempersiapkan diri dan mengikuti kegiatan ujian tengah semester minggu depan. Kemudian, tidak lupa juga, Bapak selalu mengingatkan agar kalian uh, ini, ya, fokus juga di dalam masa pandemi ini untuk. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ya, itu main boleh, main game boleh, tetapi jangan kemudian permainan itu justru ya mengalihkan kalian untuk mengerjakan tugas utama kalian, yaitu untuk belajar, ya, jangan sampai permainan itu justru mengalahkan atau melalaikan kalian untuk belajar menuntut ilmu itu. Ya, selesaikan tugas-tugas kalian sebelum pelaksanaan ulangan tengah semester. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak akhiri kegiatan hari ini, ya, berarti minggu depan PTS tidak ada pelajaran matematika, baru minggu depannya lagi ada pelajaran matematika. Bapak mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian kalian, ya, atas kehadiran kalian di kegiatan pembelajaran jarak jauh hari ini, jaga diri baik-baik, ya. Jaga kesehatan baik, Bapak. Akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.